Belum lama ini kabar menghebohkan datang dari presenter kondang Arie Untung, suami Fenita Arie itu mendadak menjadi perbincangan hangat publik karena gosip poligami. Berita tersebut kemudian ramai beredar di kalangan masyarakat. Viralnya berita itu membuat Arie Untung memberikan tanggapannya. Suami Fenita Arie ini menyampaikan tanggapannya melalui media sosial. Dengan jelas, presenter berusia 46 tahun itu mengungkapkan fakta sebenarnya. Menurut Arie Untung, kabar tersebut tidaklah benar. Namun dirinya memiliki cara menarik untuk memberikan tanggapan atas gosip tersebut. Awalnya pemain film Tulalit itu meminta maaf kepada istri dan keluarganya. Lebih lanjut, ayah tiga anak ini menyinggung jika sudah berusaha menutupi isu poligami itu. Kemudian pemain film Ayat-Ayat Cinta 2 itu menjelaskan fakta sebenarnya soal kabar poligami tersebut. Ari mengaku malu untuk berbicara hal tersebut lantaran merasa tidak melakukannya. Terakhir, Ari Untung berharap rumah tangganya dengan Fenita selalu langgeng. Sebagian rekan artis turut memberikan komentarnya di unggahan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!